Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel 110 Plus. Hari ini gue bakal ngecek kondisi membran atau valve dari motor F1 ZR gue ini tahun 2002. Apa masih layak pakai atau harus sudah diganti? Langsung aja kita cek membrannya ya. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri lidah membrannya itu kebuka, nggak rapat. Yang satu sini rapat, yang dua ini bocor atau renggang. Coba kita lihat. Ini gue pakai double. Nah, di sini dia permasalahannya. Yang dua ini udah habis. Yang sini masih bagus. Jadi kalau ditiup masih bunyi. Karena yang ini masih rapat. Tapi yang ini dua ini rembes atau bocor. Di sini gue bakal coba yang bagian ini, gua amplas, gua ratain. Apa bisa apa enggak? Nggak tahu deh. Coba aja dulu. Kita pakai amplas. Amplasnya ditaruh di permukaan yang datar ya. Misal di keramik gitu atau di kaca, supaya benar-benar rata dia. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kalau kita kasih ini, ini kita tinggal coba dirapetin lagi, tekuk-tekuk. Oke, jadinya seperti ini. Ini setelah beberapa kali disetting ya, lidah membran ini. Usahakan dia harus benar-benar rapat kayak gini. Oke. Harus benar-benar rapat supaya kalau ditiup bunyi. Tesnya itu ditiup. Seperti ini. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Kalian bisa tes sendiri setting sampai bunyi kayak seperti ini ya bunyinya. Lanjut kita pasang. Ya, ini udah terpasang. Sekarang kita tinggal dengar suaranya. Apakah ada yang berubah? Apa sama aja?